Halo guys, balik lagi channel gue Chris lu kita channel GSL guys. Gue akan ngelanjutin dari album solonya dari Young K Day 6 guys ya. Kemarin gue udah react yang judulnya Guard You guys ya. Dan teman-teman bilang ini katanya belum ada video klip selanjutnya. Tapi di Spotify mereka udah rilis, si Young K maksudnya udah rilis. Ini gue akan sesuai urutannya guys. Ini track pertama Guard You, yang kedua Microphone. Kita react aja guys, Young K yang judulnya Microphone guys. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepet. Oke guys, ini buka dari Spotify guys ya, langsung dari channelnya Young K nih guys ya. Kita langsung react aja yang judulnya Microphone guys. Let's go, ceplok. Oke. Anjir, dari pertamanya udah desainnya rumit guys, gulang guys, sorry guys. Suara gitar ya, masuk string, oke. Tadi pertamanya buat aksen langsung ditambahin sama bass, apa ada piano ya, jet gitu ya guys ya. Chordnya gue suka guys. Oh masuk akustik gitar. Wow vokalnya guys. Oke. What? Ah, gue paling suka nih guys, drum simple banget guys ya, tapi ada akustik gitar yang nambahin shimmer-shimmer di atas tuh yang high frequency, ini gila sih. Ini gila guys, gue suka banget moodnya pas masuk guys. Sama piano ya. Oh keren banget itu feel gitar. Kasih suara tinggi, itu range-nya yang kayak sih. Wow. Itu apa? Ada wong-wong, itu apa sih? String ya guys? Oh string, jeng-jeng. Manis gila bikin vokalnya. Damn. Gila, feel crunch gitarnya juga light banget guys ya, nggak terlalu yang jet gini. Wah ini, gila musiknya oke sih. Lebih crunch ya. Oh manis banget transisi, sorry guys. Oh fade out ya. Oh nice. Pianonya juga soundnya lebih karena murung gitu guys ya. Oh yang key vokalnya. Sambil ngopi guys. Oh swell gitar. Oh my god. Dia kayak suka sama Adam Levine kali guys ya. Nih lick-licknya nih guys. Oh itu pemanis banget sih notasi. Wah wow, vokalnya gila sih yang kayak. Itu gak dikasih oktav tinggi tuh guys. Oh ke minor oke. Gila gue enjoy banget, refnya tuh catchy banget guys. Asli, gue baru pertama kali gue langsung suka mikrofon ya guys. Ini refnya guys. Kotanya 1, 3 mayor ya. Jong, jong, jong. Ini kasih kayak kontrabas sih guys ya, jong, jong, suara rendah gitu. String lah, string. Oke, gitar pakai gini ya. Gue suka deh, rada-rada di kiri gitu, akustiknya ditaro. Ah, gila nih aransemen vokalnya juga. Hah?
Oh my god. Ini gitarnya juga pakai swell gitar, ada efek guys yang kayak ngebantu volume tuh jadi kayak lebih apa slow attack gitu. Ngeng ngeng gitu kayak lagu-lagu pantai guys, kayak lagu country tau gak. Di sini nih gila sih, maksudnya ini oke banget. Gila Yangke. Imajinasi liar juga guys. Oh vokalnya. Ini gue bingung guys, fokus kemana? Vokalnya bagus, instrumen pendukungnya juga manis guys. Lu sound drum, snare juga gue suka banget deh, upfront gitu guys, sama kering gitu. Oh stereo ya, apa pianonya? Oh habis guys, gue pause dulu guys. Kenapa jadi closing guys? Nah ini pasti ini ngebahas Yangke guys, ini gila, ini dua faktor penting guys. Selera musiknya tinggi banget guys, sama vokalnya itu gila, tuh range-nya lebar sih guys. Jadi dibawain lagu yang kayak begini yang sederhana, tapi dia main notasi. Jadi menurut gue Yangke ini gila sih, maksudnya sebagai vokalis dan sebagai player, sebagai composer, sebagai songwriter, itu mereka dia dapat semua sih guys. Ini kacau nih orang nih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Nanti gue akan lanjutin lagi, mungkin lanjut ke Come As You Are guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment this video. Bye-bye. Plok.